Bersama saya, Rama Sugiyato dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan. Penerimaan bola pertama yang tidak sempurna. Dan poin pembuka berhasil tadi dapat dari Pop Sivo. Dan memang kalau kita ingat di dua laga pertama, dia sebenarnya menjadi cadangan dari Mira Suci. Ya, dan kali ini Medi King dan kembali santai tadi melakukan monster block. Ya, kembali penerimaan bola pertama yang cukup baik tadi Medi King dan... Ya, satu dig dari Cash. Reball. Kali ini kembali dari kesempatan serangan dimiliki oleh Pop Sivo. Vorontkova. Ya, tidak terlalu pas dari umpan kepada Vorontkova di posisi 4. Tapi kembali dari kesempatan serangan. Ya, dan Irina Vorontkova. Kali ini baik dari yang melawan jump serve ataupun float serve. Ya, lagi-lagi serve yang sangat keras. Membaca tadi upaya dari Maddie Kingdon. Ya, dan cukup keras tadi kita lihat bagaimana akan tampil di Proliga tahun depan. Karena Proliga yang rencananya diselenggarakan bulan Januari sampai dengan April, ini akan bertabrakan dengan kompetisi di Wilda. Akan bersiap lakukan sebuah serve. Ya, penerimaan bola pertama yang cukup baik. Dan satu cross spike yang juga berhasil tadi dari menggantikan center utama mereka, Nisa Siti Ramawati. Ya, dan kembali poin berhasil tadi lumayan di... Lumayan mirip ya, apalagi sekarang sama-sama pakai kacamata. Ya, semoga Coach Ook dan juga Coach Labib bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Coach Danai. Dan kita lihat tadi satu cross spike yang berhasil. Bedakan di... mungkin Sania ya, sekarang menjadi lebih utama mereka. Ya, dan pertandingan di set kedua kali berlangsung, serve tadi sudah dilakukan. Ya, dan berhasil tadi kita lihat ditembus. Penampilan yang berbeda dari Bin sejauh ini di awal set kedua. Kembali Medi Kingdon, diarahkan tadi kepada Kenya. Ya, dan kita lihat berhasil di-take dari upaya dari Mega. Bola tanggung dan berhasil. Tentunya ini kesempatan besar karena memperkuat Bin yang cukup banyak dihuni oleh para pemain bintang. Ada Wilda juga yang... Biasanya minimal punya pengalaman, ya. Betul, punya pengalaman untuk mengantarkan timnya ada di final ataupun menjadi juara. Dan kali ini kita lihat kembali ada kesempatan serangan dimiliki oleh Bin. Mira Suci. Ya, ini yang diharapkan ya tentunya. Ya, Wilda kali ini akan lakukan sebuah serve. Oh, masih hidup kali ini free ball. Dan Maddie Kingdon kembali berhasil memberikan poin yang cukup positif. Ya, satu quick tadi dari Wilda, masih bisa dikembalikan. Free ball, kesempatan serangan kembali dimiliki oleh Bin. Ya, dan kita lihat Mega. Ya, penerimaan bola pertama yang tanggung tadi menghasilkan overpass. Ya, bagaimana serve yang lakukan Ratri, justru ada sebuah kesalahan. Satu time out yang berhasil. Siap menyaksikan set ketiga kali ini bersama saya, Rama Sugiyato dan juga Reza Pradita. Dan kita lihat dari upaya dari Mega masih bisa ditik oleh Maddie Kingdon. Dan ternyata Ratri bermain sejak awal di set yang ketiga ini. Iya, artinya ada dua perubahan. Ya, Proliga 2024 punya keunggulan dari sisi postur ya. Tentu untuk para pemain Indonesia juga. Poin yang dihasilkan oleh Wilda. Ya, dan masuk tadi. Satu ace berhasil didapatkan. Benar. Ya, serve yang cukup baik tadi dari Mira Suci. Hal ini kita akan lihat Ratri. Oh, tembus. Ketika Wilda dan Agustin yang kabarnya sudah pensiun dari Timnas. Ini akan juga cukup menarik ya. Siapakah quicker yang akhirnya muncul. Arneta lakukan tadi satu float serve. Lagi-lagi kita lihat penerimaan bola pertama yang tidak sempurna. Walaupun kali ini Maddie Kingdon berhasil tadi melepaskan. Nah, Ivan ada tadi sudah melepaskan sebuah serve. Ya, quick tadi coba dilakukan oleh Mira Suci.
Kali ini serve dilakukan kembali oleh Hanifan Ada. Megawati berhasil menutup. Tapi kita akan nantikan pertandingan yang akan berlangsung di set keempat. Bersama saya, Rama Sugiyato dan juga Reza Pradita. Dan kali ini diawali dengan sebuah quick yang cukup baik. Angestri yang sesungguhnya di laga ketiga bersama dengan Bin. Namun kali ini Jamser Petek mengisi posisi middle blocker setelah sempat digantikan oleh Rika di awal pertandingan ini. Dan kita lihat tadi satu quick yang berhasil. Ya, serve tadi sudah dilakukan. Ya, dan satu serangan tadi yang berhasil. 14-10. Arcella ya terus diincar. Dan pertandingan ini juga pada akhirnya memperlihatkan sisi lemah dari dua pemain asing dalam hal penerimaan bola pertama. Ya, benar. Ini Yola Wilda di Livoli sebelumnya bermain di Petrokimia. Benar. Jadi harus absen dulu satu tahun sebelum pindah klub ya. Jadi Wilda di Livoli sepertinya juga akan memperkuat Bin. Dan kita melihat gelar sebagai best middle blocker di Proliga 2023. Kita lihat kali ini. Oh, masih bisa didik tadi oleh Kenny ya. Ribol, ada kesempatan serangan dimiliki oleh Pop Sivo. Dan kita lihat Arcella berhasil untuk bisa memaksa pertandingan berjalan lebih panjang menjadi Semarang. Ya, dan kita lihat di set yang kelima, Kes kembali masuk menggantikan posisi dari Ratri. Ya, Medi Kingdan tadi berhasil redam. Kali ini kita lihat upaya yang coba dilakukan. Dan Megawati berhasil. Posisi. Ya, jadi seperti beli satu dapat tiga ya. Iya. Dan kali ini kita lihat poin kembali berhasil didapatkan. Poin 15. Benar. Oh, masih bisa diangkat tadi oleh Voronkova dan Medi Kingdan berhasil yang dirasakan di set penentuan. Ya, serangan yang tidak sempurna. Ada upaya dig dari Sania yang tadi berhasil. Dan kembali poin berhasil didapatkan. Medi Kingdan. Lagi-lagi kita lihat penerimaan bola pertama yang tidak sempurna. Dan sebuah dimiliki oleh Popsivo Polwan untuk bisa memenangkan laga. Ya, terus diincar. Ya, quick tadi dilakukan oleh Rika. Masih bisa digagalkan. Upaya tadi dari Perunkova juga masih bisa diredam. Dan satu monster block menghentikan tadi upaya dari Megawati menjadi block point.